Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam satu hobi ya. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pemberian GA3. Apa GA3 itu? GA3 atau asam giberelat adalah hormon yang berfungsi kalau di anggur itu sebagai pemanjangan tangkai buah atau malainya itu panjang ya. Jadi untuk bisa juga pembelahan sel dan pembesaran beri anggur. Juga bisa bikin anggur itu menjadi tanpa biji ya. Jadi seedless, tanpa biji. Jadi seberapa sih takaran yang pas untuk pemakaian giberelin ini? Saya kebetulan ini pakai Biges ya, jadi bisa beberapa macam mereknya, terserah. Kalau saya Biges ini biasa memakai 3 tetes ya, 1, 2, 3. 3 aja menurut saya sudah cukup ya, jadi jangan terlalu over pemakaian. Dan untuk airnya kurang lebih 250 ml ya. Dan ini kondisi anggurnya ya yang kita mau coba aplikasi GA3. Alhamdulillah subur dan semprot dengan bagus. Ini berinya juga bagus. Untuk usia pohon kurang lebih 6 bulan ya. Jadi bisa membawa klaster bunga yang lumayan banyak. Alhamdulillah. Ini ada 4 tersier yang sebelumnya saya sudah tercantumkan di video. 4 tersier, yang satu tersier bisa ada 3 cabang pembuahan ya. Saya coba dan ternyata alhamdulillah bagus ya. Jadi bisa semprot semua dan semuanya juga membuat bunga. Ini salah satunya tersier di ujung, saya pakai 3 cabang pembuahan dan semuanya bagus alhamdulillah. Berry ini sendiri usianya sekitar kurang lebih 17 hari ya setelah pangkas. Kelihatan subur dengan daunnya yang hijau dan ujungnya yang melengkung, itu subur berarti ya. Nanti kita proses pemupukan juga ada di video selanjutnya ya. Dan untuk pemupukan sendiri biasa ya, saya pakai MKP 1 sendok, KNO 3 1 sendok, dan boron setengah sendok aja ya. Dan hasilnya bisa dilihat sendiri, alhamdulillah subur dan membawa bunga yang lebat ya. Dan ini proses aplikasi GA3 dengan sistem celup ya. Jadi bisa juga kita pakai sistem semprot. Kita bisa mencelupkan semuanya ya, bisa berinya maupun ujungnya juga gak apa-apa. Mungkin sekitar 5 atau sampai 10 detik terasa sudah cukup, kita lepas. Celupkan lagi semuanya. Ini karena saya ambil gambar sendiri jadi sulit ya, jadi gak semuanya saya celup. Ini cuma sebagai contoh biar bisa ditiru sama teman-teman. Sekali lagi bukan mengajari ya, karena ini pengalaman saya. Alhamdulillah semuanya berhasil dengan baik. Nanti juga saya update hasilnya gimana setelah aplikasi GA3. Tunggu updatean selanjutnya. Salam sehat buat teman-teman. Alhamdulillah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar selalu bisa tahu updatean yang saya berikan ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.